Tamtama Remaja Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Angkatan 41 Gelombang 1 Tahun Anggaran 2021 melaksanakan latihan pengawalan bermotor sebagai wujud pemantapan dan penyempurnaan materi yang telah diterima selama mengemban pendidikan di Pusat Pendidikan Polisi Militer Angkatan Laut yang bertempat di Lapangan Hitam Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut Lanal Dumai melaksanakan operasi penegakan ketertiban dengan sandi Waspada Wirapari sebagai wujud penegakan disiplin prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di Lanal Dumai. Pelaksanaan Opsgaktip ini dilaksanakan di Jalan Tanjung Jati, Kelurahan Bulukasap, Kecamatan Dumai Timur. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin Esa MH yang diwakili oleh Direktur Pembinaan Penegakan Ketertiban Puspomal menghadiri syukuran dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-76 bertempat di Aula Wirasatya, Polres Metro Jakarta Utara. Polisi Militer Koarmada 1 Jakarta melaksanakan kegiatan operasi penegakan ketertiban di Jalan Padamarang Walijaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Opsgaktip tersebut diperkuat oleh 13 personel gabungan dari Pom Koarmada 1 dan Provos Kesatrian Pondok Dayung TNI Angkatan Laut yang dipimpin langsung oleh Kasilit Krim Pamfik Pom Koarmada 1 Letkol Laut PM Dodi Priyanggo ST MT. Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI AM Liston Sirait Esa MTR Otla CHRMP menghadiri kegiatan sidang Dewan Tanda-Tanda Kehormatan TNI Angkatan Laut yang bertempat di ruang rapat di Swat Persal Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Sidang Dewan Tanda-Tanda Kehormatan tersebut sangat penting sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh prajurit yang telah berdinas dan mendedikasikan dirinya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Direktur Pembinaan dan Penegakan Ketertiban Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Kolonel Laut PM Ahmad Iqbal Amrullo SPD yang didampingi oleh Kabak Tiplin Puspomal melaksanakan survei jalur lintas yang akan dilalui Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dalam rangka penanaman mangrove menyambut hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 menuju Tanjung Pasir, Jakarta Utara. Komandan POM Lantamal 6 Makassar, Mayor Laut PM Aang Iskandar, Esos MTR Oslah, menghadiri pemusnahan barang bukti hasil kejahatan atau tindak pidana yang dilaksanakan di Auditor 417 Makassar. Barang bukti yang berasal dari hasil kejahatan prajurit TNI tersebut merupakan bagian dari tindak pidana yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan pemusnahan tersebut telah terjadwal sebelumnya setelah beberapa perkara selesai disidangkan di pengadilan militer. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah yang dihadiri langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH Emhan MH beserta seluruh pejabat utama Puspomal dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan penyembelihan hewan kurban kali ini terdiri dari 11 ekor sapi dan 22 ekor kambing, yang mana hasil daging hewan kurban tersebut akan dibagikan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan di sekitar lingkungan Mako Puspomal.